Oke, dites ya. Ini untuk smoke fogger 900 watt-nya, ini mesinnya, ini untuk cairannya. Nanti cairan dimasukin aja ke sini ya. Pemanasan awal dia butuh waktu sekitar 5 menitan. Nanti ketika udah siap, nanti di sini ada indikator ya, indikator lampu menyala ini udah siap digunakan. Ini ada dua fungsi, ada yang tombol di sini. Kalau kita tekan, asapnya keluar. Sama penggunaan remote, untuk penggunaan remote ini bisa jarak jauh. Ya, kita coba ya. Smoke, dan nah ini cairannya. Ya, kita lepas, dia berhenti. Nanti ada jeda pemanasan dulu, ketika nanti udah terlalu panas dia bakal mati di sininya. Tapi kalau seandainya masih nyala berarti masih siap untuk dipakai. Coba lagi. Nah, perawatannya untuk cairan harus dihabiskan. Kalau seandainya dia lama nggak dipakai, kita bisa habisin cairannya. Lepas sampai dengan bunyi di bagian pompa. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini pompa sudah habis. Berarti ini sudah siap untuk disimpan kalau nggak dipakai lama. Oke. Okay?